Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Dewi. Hari ini gue pakai kacamata karena mata gue jelek, minusnya balik lagi. Jadi ceritanya hari ini seperti yang kalian lihat nih, kameranya agak beda ya, lebih cantik ya gambarnya. Jadi teman gue kemarin tuh request pengen lihat kualitas kamera yang baru, kapan nih bikin vlognya gitu ya. Jadi ya hari ini gue ini sekarang udah naik sepeda, rencananya pergi ke kuil rencananya. Kayak gimana lokasinya nanti langsung aja lihat ya. Seperti yang kalian lihat, ini lagi gue lagi di depan kuilnya Nishi Arai. Nah, ini di belakang ini ada kayak pond gitu loh. Nah, sebetulnya ini ada bunga-bunga yang warna ungu itu loh. Gue lupa namanya apa. Nanti gue kasih gambarnya di sini. Dan pas bunganya tumbuh tuh cantik sekali, tapi belum musimnya guys. Jadi ya, mari kita tunggu aja. Dan seperti yang kalian lihat nih, kuilnya gede banget. Dan hari ini sepi guys, karena pasien COVID di Tokyo lagi banyak-banyaknya ya. Jadi ya kayak gini deh. Ini kameranya bagus banget ya, belakangnya jadi blur gitu. Bisa diubah juga biar nggak terlalu blur. Nih, nah kelihatannya. Ini aslinya gede banget. Di dalam kayaknya lagi ada sesuatu ya, jadi gue gak bakal naik ke atas. Kita dari luar aja. Terus ini seperti yang kalian lihat, ini Omikuji ya. Buat yang pengen harapannya terkabulkan ya, bisa nulis di sini di Eman. Biasanya harganya sekitar 500 yen. Bunganya udah mekar. Oke, guys, sekian video untuk hari ini. Ya, hari ini ceritanya cuma pengen tes kamera doang sih. Dan seperti yang kalian lihat ya, tempatnya bagus banget. Kalau kalian main ke Tokyo, silahkan main ke sini di Nishi Arai Taishi. Sorry kalau salah namanya. Gua nggak naik ke atas tadi soalnya lagi doa, nggak enak ngambil-ngambil video tanpa izin gitu ya. Nggak enak jadi ya gitulah. Cuman kasih lihat sama kalian suasananya kayak gimana. Ini lihat nih. Udah ada tenda-tenda gitu.
soalnya udah mau masuk musim panas jadi banyak matsuri ya. Tapi nggak tahu ya tahun ini, soalnya masih pandemi kan. Gue udah capek juga guys, jadi ya udah sampai di sini dulu videonya dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.